Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, kita akan teruskan dengan the second part of our discussion, iaitu kita nak teruskanlah. Yang mana yang kita boleh, kita akan cover lah. Yang tak sempat tu tak apa. You boleh study sendiri. Untuk yang mana kita nak tengok. Kita cari jap. Tunggu yang lain lah. Set Pro PSPM unit bio ke? Okay, yang ni. So, kita nak discuss sedikit question Pro PSPM set 1 untuk unit bio. Yang ni I think you all tak dapat lagi. Saya pun tak tahulah tak dapat ke belum. Dah dapat ke belum kan? Belum. Belum eh? Eh lah. Unit bio kah saya? Yang ni. Belum kan? Baru tapi saya dapat. Ada bagi kat grup Sudah. dah kan? Saya dah bagi dekat grup. Yang ni kita discuss sikit lah. Eh, saya dah bagi ke yang ni dekat grup dah kan? Ada sudah. Sudah kan? So kita discuss sikit lah, a carbon compound extracted from living tissues was found to contain exactly twice as many hydrogen atoms as oxygen. To which of the following classes of biological molecule is likely it belong? Sekejap, saya pun dah lupa yang ni. Chemical formula of carbohydrate. CH2ON, okay. 1 to 1. So kalau kita tengok di sini, dia punya yang dia katakan adalah, oh shit. Carbon compound extracted from a living tissue was found to contain exactly twice as many hydrogen atom as oxygen atom. Eh, pening lah soalan ni. Tak payahlah. Tak nak bincang. The research of Erwin Chegaff were essential in the discovery in the structure of DNA by Crick and Watson. Blah 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 blah. Dia kata which of the relationship did he find within the genome of which organism he studied. So basically dia nak awak cari dia punya ratio lah si apa ni, cytosine and then CG, guanine, thymine and adenine. Okay, kita tengok sini. Dia pun jenuh fikir soalan ni. So awak kena faham let's say dalam DNA ada 100% of the bases. Contoh cytosine itu ada 20%. Berapa agak-agaknya guanin ni? 20% juga. 20%. Kenapa? Sebab dia pair dengan cytosine. Cytosine dengan guanin berapa hydrogen bond? Tiga. Sebab thymine dengan adenine adalah Bukan tiga. So dua. So kalau satu sin 20%, tiga. Kalau satu sin ada 20, maksudnya guanin pun ada 20%. Bermakna baki 60% itu adalah thymine dan adenine. Tetapi kalau 60%, kenalah bahagi dua kan? Sebab thymine ni adalah 30%, adenine pun adalah 30%. Let's say ada 20 cytosine, dia akan pair dengan 20 guanine. Thymine pun dia akan ada 30 thymine, dia akan pair dengan adenine. Now kita nak tengoklah dia punya relationship. Which of this relationship did he find within the genome of each organism he studied? Maksudnya kita tak bolehlah nak kata cytosine ni sama dengan guanine. Sebab you kena faham ni. A sama dengan G. Adakah adenine sama dengan guanin?
tak sama kan? Betul tak? Nampak? Nampak. Adenin tak sama dengan guanin. So this one salah. A tambah T sama dengan C dengan G. A tambah T sama dengan C dengan G. 30 tambah 30, 60%. Tambah dengan 20%, tambah 20%, 40%. Sama ke dua ni? Ni, dua ni tambah ni sama dengan ni. Salah kan? Salah. 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 Jadi yang sebenarnya adalah kita macam ni. Kita tengok dia macam ni. Ah, like this. C tambah T sama dengan G tambah A. Pun boleh. Okay. Tengok jawapan yang ketiga. A tambah G. A tambah G sama dengan D tambah C. So betul lah. Sebab 30 tambah 20 sama dengan yang 30 tambah 20. That's why jawapannya adalah C eh. Tetapi awak kena ingat C, Allah, sorry. Awak kena ingat pairing ni saja. C pair dengan G, T pair dengan A. Kalau you faham ni, soalan pusing kot mana pun awak boleh faham. Okay? Itu saja. Sir. Ya sayang. Dari mana 20% tu? Yang tu sereka. Oh, buat-buat je. Ya, sebuat-buat saja. Awak kena faham, dia takkan sama eh. Semua ni dia takkan 25. Takkan. Memang akan berbeza. Tetapi kalau satu sin tu let's say 10%, guanin pun akan 10%. Itu je cerita dia. Okay? Okay, dia boleh jadi 23, this one akan jadi 27. Macam tu lah. Okay? Yang penting awak kena ingat ini dia adalah this like this. Apa nama rule ni? Rule of pairing ni, apa nama rule ni? Complementary base pairing rule. Good job. Complementary base pairing rule. Okay? Three plant cell X, Y and Z. Tengok soalan tiga. Tiga plant cell X, Y and Z are in contact with each other. Their water potential are shown in the table. Which option correctly describe how water will move by osmosis between the cell? So awak ingat, bila kata water potential, kalau kita draw satu satu line, this one adalah 0 kilopascal dengan this one adalah 1000, negative 1000 kilopascal. Yang mana yang ada lower water potential? Let's say A ke B? A. A. Lower water potential. This one adalah lower. Kenapa? Because dia punya magnitude adalah more negative. More negative means the lower water potential. What can we say about the concentration of solute? Tinggi ke rendah? Solute. Tinggi. 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 Bila solute tinggi, solute dia pegang molekul air. So the amount of free water molecule tinggi ke rendah? Rendah. Rendah. Jadi that's why dia adalah lower water potential. Sebab bila lower concentration ataupun lower amount of lower concentration of free water molecule, reducing water potential. Sebab bila ada orang pegang kita, kita susah nak bergerak. Kuranglah potensi kita nak bergerak from one point to another point. That's why adalah lower water potential. Maksudnya semakin dia positif. Okay, let's say berbandinglah saya letak satu lagi yang C. Let's say C ni adalah negative 400 kilopascal. C ke A yang ada higher water potential? C. C. C punya water potential is higher than the A lah. Okay. Jadi water akan move dari mana? A ke C ke C ke A? Kalau saya lukis dekat sini. C ke A. Let's say kita ada A. Okay, thank you. Let's say kita ada A, kita ada C. A ni dia punya water potential adalah negatif 1000 kilopascal. C ni adalah negatif 400 kilopascal. Yang mana ada lower water potential? This one. This one lower water potential. Jadi water akan move from higher water potential to lower water potential. Jadi air akan bergerak kiri ke kanan, kanan ke kiri.
Kanan ke kiri. Kanan ke kiri. From C to A. Jadi daripada sini kita identify dulu yang mana satu yang ada lower water potential, higher water potential. Let's say kita compare X dengan Z. Negative 500, negative 250. X dengan Y. Yang mana satu yang ada higher water potential? Y. Y ke X? Y. Kalau Y dengan X, kita letak sebelah-sebelah. Y dengan X, water akan move dari mana? Y ke X ke X ke Y? Y ke X. Okay, settle. Now kita compare pula Y dengan Z. Kalau kita letak sebelah-sebelah, yang mana ada higher water potential? Y. So water akan move daripada Y ke Z ke Z kepada Y? Y ke Z. Now kita compare pula X dengan Z. Negative 500, negative 750. Yang mana yang ada higher water potential? X ke Z? X. Jadi water akan move dari mana? X ke Z ke Z ke X? X ke Z. X kepada Z. So awak carilah. X, Z. Y to X. Y to Z. Jawapannya adalah C. Susah ke? Sebenarnya okey je kan? Betul tak? Selepas berbincang. Okey, semua okey? Okey, Sen. Okey. Aduh. Cepulah yang lain semangat. Suara yang sama je. If two sucrose solutions are different concentration are separated by a partially permeable membrane, which of one of the following will occur as a result of osmosis? Yang ni adalah sebiji macam soalan saya punya trial set 1 tak silap. Okay. You baca. So kita buat macam ni lah. Okay, you tengok ni. Bila ada higher water potential, bila let's say lah A dengan B. You tengok yang kanan ni. A dengan B ni. Bila ada negative 3 kilopascal, negative 100 kilopascal, yang ini akan negatif semakin dia tinggi, semakin dia lower water potential. So this one adalah lower water potential. This one higher water potential. Bila kata lower water potential, what can we say about solute concentration? Adakah tinggi ke rendah? Solute. Tinggi. Bila solute tinggi, kita panggil dia more concentrated ke less concentrated? More concentrated. Air, let's say. Satu cawan air yang sama, ada dua cawan, volume air yang sama. Satu cawan awak letak 10 sudu gula. Satu cawan awak letak 2 sudu gula. Yang mana lagi manis? Yang 10 sudu gula lah kan? Sebab gula dia lagi banyak. Bila lagi banyak, dia lagi pekat. More concentrated. More concentrated juga dikenali sebagai in term of diluted. Dia less dilute ke more dilute? Lagi cair. Kalau more concentrated maksudnya dia less lagi cair ke kurang cair? Kurang. Kurang cair lah kan? So dia juga dikenali sebagai less diluted. Samalah ni maksudnya. More concentrated juga dikenali sebagai less diluted. Dia lagi pekat sebab dia kurang cair. Macam tu. Dia lagi pekat sebab dia kurang cair. Berbanding dengan yang negative 400 kilopascal, in term of concentration of solute, dia kurang solute ke tinggi solute? Kurang. Bila dia kurang bahan pelarut, dia kurang gula, jadi dia lagi pekat ke dia kurang pekat? Kurang. Dia less concentrated. Kurang pekat. Yes. Bila dia less concentrated, adakah dia lebih cair ke dia kurang cair? Kalau dia kurang pekat, maksud dia lagi? Lagi cair. Lagi cair, more diluted. Tu je konsep dia. Now you tengok. Kalau ada different, if let's say sucrose solution, dia ada different concentration. Satu ada lower water potential,
Satu dah ada higher water potential, air akan bergerak daripada higher water potential to lower water potential. Maksudnya sekarang, in term of concentration and dilution, you boleh nampak water akan bergerak daripada less concentrated kepada more concentrated solution. Ataupun kita juga boleh kata air akan bergerak daripada more diluted more diluted solution to lower to less diluted solution. Bila air bergerak, apa yang berlaku lama kelamaan, bila air bergerak, air di sini akan berkurang. At one point air yang dekat less diluted ni akan berkurang, yang more concentrated ni akan meningkat. Okay? Sebab air dia pergi. Air dia akan pergi ke sebelah. Okay? Dia akan berkurang. Jadi you boleh nampak the volume of less concentrated solution akan decrease. Okay? Sebab air itu bergerak from higher water potential to lower water potential. At one point, bila air dah pergi kat sini, berkuranglah volume dekat sini. Okay, you boleh nampak dan volume yang dekat more concentrated solution akan meningkat. So, the volume of less concentrated solution will decrease. Ataupun the volume of more diluted solution will decrease. Okay? Nampak tak? Dapat. Buat macam ni, ini adalah cara yang ini adalah cara yang sangat bagus untuk fahami water solution. You buat macam ni, you buat kiri dan kanan, you buat different. Ni buat note, sila buat note. Kalau awak ada printer, you print ni, you buat macam se ni. InsyaAllah awak boleh faham konsep of water osmosis. Which of the following, soalan seterusnya, please be with me ya. Sebab ini adalah last discussion kita, memang last discussion. Term satu, esok kita tak ada discuss, kita teknik menjawab saja. Which of the following organelles in animals are surrounded by double membrane? Untuk animal yang ada double membrane, hanya ada dua saja organelle, which is mitochondria dan juga nucleus. Dan lagi satu apa? Ada satu lagi. Chloroplast. Apa? Chloroplast. Chloroplast. Ada siapa tertanya Golgi tu double membrane ke? Silap ya. Sir, I think tersalah ajar. Yang double membrane tiga ni saja. Sorry ya, ingat Double membrane tiga organelle ni saja. Nucleus, mitochondria dan juga chloroplast. Kenapa dia jadi double membrane? Nukleus ni memang rupa dia macam ni Kalau saya lukis bulat ni, dia bukan bulat. Actually dia macam ni. Dia ada nuclear pore dan dia double membrane. Dia memang rupa dia macam ni. Ini satu membrane. Ini satu membrane. Lapisan luar, ada pula lapisan dah dalam. So dia double membrane. Okay, boleh nampak Tu kalau nucleus. Oh shit, sorry. This one satu membrane, this one second membrane. Itu kalau nucleus. Kalau mitochondria, mitochondria saya ada cerita dulu, asal usulnya dia adalah mitochondria dan chloroplast sama Dia adalah asal-usulnya bakteria. Let's say this one adalah satu sel yang tidak ada mitochondria. Now ada this bakteria yang boleh menghasilkan tenaga. Apa yang berlaku, bakteria ini dia datang dekat the cell yang tidak ada mitochondria awal-awal ini. And what happen next adalah, sorry. Apa yang seterusnya berlaku adalah this cell ini dia mengambil the bakteria ini. Bakteria ini dia masuk ke dalam di sel, okay, dan eventually dia hidup bersama, endosymbiosis. You boleh nampak masa dia tolak plasma membrane ini, what happen is that plasma membrane itu kekal di dalam, kekal dengan the mitochondria. Dan eventually this whole structure dia akan jadi mitochondria. You boleh nampak first membrane itu adalah membrane yang asal.
Now disebabkan adanya engulfment itu, adanya phagocytosis, you boleh nampak ada berapa membran ni? Dua. Ada? Dua kan? Satu. Nampak tak sayang? Satu dan dua. Eventually dia akan jadi satu organelle. So disebabkan adalah double membrane. Ini asal usulnya. Kloroplast pun sama. Kalau ini mitokondria, let's say this one adalah kloroplast, dia juga boleh jadi mitokondria. Konsep dia double membrane itu bersama eh. Dia masuk membrane yang sel asal itu, dia become the second membrane for the mitokondria and kloroplast. That's why dia ada double membrane. So jawapannya adalah satu dan dua. Golgi hanya ada satu layer of membrane saja. Okay. Which of the formation of chiasmata important for the feature of meiosis? Dia akan provide opportunity for new genotypes to arise. Basically, dia adalah akan promotes variasi. Eh? Promotes variation. Okay. Dan tujuh, which of the following events is observed during mitosis? Movement of centriole to the opposite poles, yes. Okay. Ketika dalam prophase macam tu. And then ketika prophase, exchange of genetic materials between two sister chromatid. Yang ni berlaku bila? Meiosis 1. Phase mana? Prophase 1. Pandai. Prophase 1. Ini berlaku ketika prophase 1. So this one adalah dah salah kan? Salah. Okay, satu alalang kita tengah buat ni, kita terus belajar teknik lah. Bila you dah tahu, you tengok sini. Satu ni betul, you terus cancel C. Tolong buat macam ni. You jangan, ini ada cara yang mudah. You tengok ni, you tahu satu betul, you terus cancel C. You tengok dua, exchange of genetic material between genetic material. Oh, ni salah ni. So, dua ni salah. Bila dua ni salah, you cari dua, you terus slash, you boleh dapat C. Ini adalah, you kena buat macam ni. Kalau you buat macam ni, confirm you boleh dapat E. Yang ni teknik yang I buat. Maybe sama dengan you all, tapi actually ini adalah basic eh. You dapat satu ni, you terus cancel. Supaya you tak payah tengok dah. Then you tengok pula soalan nombor dua. Kalau this one salah, terus cancel yang ada dua and terus bulat. Okay? Alright, good. Okay. There are 40 units of DNA in the cell during stage G2. How many units of DNA are in the cell during G1? Ingat balik. G1 ada phase apa? S phase. S phase, lepas S phase baru G2, baru adanya mitosis, M phase. Now, dia kata dekat G2 ni ada 40 DNA. 40 units. G2 ni berlaku selepas S phase. S phase ni apa? Apa yang ada dalam S phase? Ada DNA replication. Adanya proses DNA replication. Bila kata replication, maksudnya adanya DNA itu didoublekan. Kalau selepas S phase dia adalah 40 unit, maksudnya sebelum S phase, macam mana nak dapat G1 ni? Bahagi 2. 40 bahagi 2 je lah kan? Sebab kalau lepas S phase tu dia dah 2 kali ganda, maksudnya sebelum S phase tu dia adalah 1 kali ganda. Dia hanya 1 je lah. So 40 bahagi 2 awak akan dapat 20 unit. Bila DNA, 20 unit of DNA ini dah melalui S phase, now dia double, 20 darab 2, dah double the DNA, now awak akan dapat dekat G2 dah lah 40 unit. So jawapannya adalah B. Ya ampun, punyalah senang. Sakit pula hati aku. You all clear? Yes. Yes, sir. Belum apa-apa aku dah penat. Yeah. The genes for the shape of seed and texture of seed are located on non-homologous chromosomes. Maksudnya diorang ini berada dekat different chromosome.
Ikut Mendel ke tidak ni? Kalau different kromosom. Ikut Mendel. Ikut Mendel eh. Kalau ikut, maksudnya kalau kita lukis R sini, R kecil sini, S besar sini, S kecil sini. Kalau dia allocated on the same chromosome, itu kita panggil apa? Link gene. Link gene. Jadi kalau R sini, bawah R adalah R kecil ke S besar ke S kecil? R kecil. Ya ke? S besar. S besar. When two genes are located on the same chromosome. R ni dengan R kecil sama ni, allele ni. Dia orang ni sama. So this one R kecil, S kecil. Okay? Itu kalau link gene. Ini adalah Mendel. Now kita jawablah soalan. The genes for shape blah blah blah, which of the following crosses will produce F1 offspring with heterozygous genotype R besar, R kecil, S besar, S kecil. So dia nak carilah yang mana akan menghasilkan S besar, S kecil. So you buat satu-satu, you memang kena buat satu-satu. Macam mana cara nak mudah, you tengok sini. This one R sama, you simplify R. So you akan dapat R besar, akan dapat R kecil. R ni kira sekalikan, you cross, kita kena cross, you cross dengan R kecil, R besar, R kecil, you akan, you buat macam ni lah, you buat secara tradisional. You buat satu-satu, you akan dapat, yang ni I don't have to show kot, contohnya macam ni. So tunjuk satu saja supaya ingatkan balik. R besar, R besar, S besar, S kecil, cross dengan R kecil, R kecil, S besar, S besar. R besar, R besar ni kita boleh wakilkan ke gamete dia? Boleh wakilkan? Boleh. So you akan dapat R besar. Lagi? Gamete? S besar. S besar. R besar, S besar dan? R besar, S kecil. R besar, S kecil. This one awak boleh wakilkan, you akan dapat R kecil, S besar. Sahaja kan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yes. So you akan cross lah. You akan dapat this one. You akan dapat R besar, R kecil, S besar, S besar dan juga akan dapat R besar, R, R kecil, S besar, S kecil. Dia tanya, which of the following crosses will produce F1 offspring with heterozygous genotype? Now, this one, this cross akan menghasilkan this 50% adalah R besar, R besar, R kecil, S besar, S kecil. So betul lah satu ni pun betul. Okay, bila satu ni betul, C ni salah. Terus cross. Lepas tu you buat sesuatu, you akan dapat lah dua dan tiga juga akan menghasilkan R besar, R kecil, S besar, S kecil. Walaupun let's say 50% anak dia adalah R besar, R kecil, S besar, S besar. Tetapi soalan hanya tanya, ada yang mana satu akan menghasilkan R besar, R kecil, S besar, S kecil. Okay? Good. If of a normal couple, half of the sons are hemophiliac while half of the daughters are carriers, the gene is located on? Awak kena buat secara terbalik. Half of the son are hemophiliac. Bila kata half of the son adalah hemophiliac, maksudnya son itu punya genotype adalah X, H kecil, Y. Y. Kalau anak dia tu pula half of the daughters are carriers, anak dia punya genotype adalah X, H besar, X, H kecil. X, H kecil. Kalau kita naikkan ke atas kembali, you boleh nampak bahawa mak dia ni akan jadi macam mana naik ke atas? Carrier. Mak dia akan adalah carrier. Sebab you boleh tengok, kalau bapa dia say, bapa dia normal, tercross dengan mak dia yang carrier, dia akan dapat half of the daughters are the carriers. Oh, maksudnya ada satu lagi lah kan? X
Oh, half of the sine ah. Itulah. Maksudnya dia ada ni lah. X besar, Y besar, X, Y, X, H besar, X kecil dan juga X, H besar dan juga X, H besar. Eh, soalan ni macam setan. Susah siah. Saya pun dah confused. Saya ingatkan semua anak dia adalah yang cacat. Rupanya 50% anak dia adalah anak-anak hemofilia, 50% tu normal. Okay. In term of son, in term of anak jantan eh, in term of anak lelaki, 50% normal, 50% hemofilia. In term of anak in term of anak perempuan, 50% carrier, 50% adalah normal. Dia tak beritahu penuh eh. Wih, tricky siap. So basically, jawapannya this one lah C. Bila you cross eh, normal male cross dengan a carrier female, you akan dapat this one lah. X, H besar, X, H besar, Y dengan yang apa pandai lah buat. Tapi basically ni macam soalan saya dah bagi dalam lecture sir. So you buat balik. Okay. Baca soalan elok-elok and then you cuba you cuba cari satu-satu XH ataupun X besar. Okay. Clue dia, kenapa dia clue dia bukan bapak. Bapak dia yang apalah. Siapa ni? Tapi faham eh cara macam nak cari, ingat crossing. Ingat hemofilia ni dia ikut Mendel ke tak ikut Mendel? Tidak ikut Mendel. Tidak. Dia adalah tidak. Sexlink. Sexlink gene. Sexlink gene. Damn son. So ini adalah ini macam soalan dalam sepunya kuliah. Apa dah pernah buat? I ingat. Penatnya aku. Soalan 11, an extra finger in humans is rare but is due to dominant allele. When one parent is normal and the parent has an extra finger but is heterozygous for the trait, what is the probability that the first child will be normal? Sekejap, saya nak jump. Kita bagi je lah satu, dia tak kata ke sex link apa, so you buat saja macam Mendel. Extra finger is rare but is dominant allele. So kita bagilah F besar lah untuk dia punya kecacatan ni. When one parent is normal. Okay, so kalau F ni adalah dominant, if F dominant extra finger allele, maksudnya kalau normal finger adalah apa dia punya genotype, dia punya allele? Homoresistive. F kecil. So dia dah dia tanya kat sini, when one parent is normal, bila kata parent itu normal, maksudnya dia punya genotype kena jadi apa? Homoresistive. Yelah, homozygous recessive. So dia punya genotype adalah FF. FF apa? F tu ada dua jenis. Ah, pandai. Small F. Small F eh, dua-dua adalah small F. Dia dah kata extra finger tu adalah rare tetapi due to dominant. Maksudnya F besar tu adalah dominant allele and F kecil tu adalah normal. So untuk dia jadi normal, dia kena homozygous recessive. It should be homozygous recessive, F kecil, F kecil. And then when other parent has an extra finger tetapi heterozygous, maksudnya dia punya genotype adalah F besar, F kecil. F besar, F kecil. What is the probability for the first child to be normal? Okay, sekiranya adanya crossing, adanya persenyawaan. So cubalah macam biasa, F besar, F kecil, cross dengan F kecil, F kecil, gamete F besar, this one F kecil, this one F sahaja. You boleh nampak untuk dia jadi normal, F besar, F kecil adalah 1-1 ratio. Bila kata 1-1 ratio maksudnya 50% cacat, 50% normal. So this one lah. Only 50% will be normal. Bila kata normal maksudnya F kecil, F kecil. Kalau soalan tanya, what is the probability for the first child to be homozygous dominant abnormal? Saya ulang balik.
Kalau soalan tukar, what is the probability for the first child to be homozygous dominant abnormal? Berapa persen? Kosong. Kosong. Sebab anak dia adalah 50% heterozygous, 50% homozygous recessive. Nampak? Nampak. Okay. Nampak. Which blood type would be possible for children of a type AB mother and a type A father? Ni pun satu hal gak ni. Kau tak cakap type A yang macam mana. Let's say kita buat. Kalau type AB mother, apa dia punya genotype? IAIB. IAIB cross dengan type A father. Let's say kita bagi IAIA. So bila IAIA, you boleh nampak yang secepatkan terus, you boleh nampak dia akan dapat IA, anak tu akan jadi IAIB dan juga IAI, sorry, anak dia akan jadi IAIA dan juga anak dia akan jadi IAIB. Itu kalau bapa dia tu adalah homozygous dominant kepada blood type A. Kalau bapa dia adalah heterozygous IA, kalau heterozygous kepada blood type A apa? IAI kecil. IAI kecil ataupun IAIO, you boleh nampak anak dia akan jadi IAIA lagi. Bantu saya. IAIO. IAI kecil. Next. IAIB. IAIB dan last one. IBIO. IBI kecil. IBI kecil. So you boleh nampak ada anak dia yang akan blood type A. This one blood type A. So blood type A ada. And then ada pula anak dia yang akan blood type AB. B. Dan juga last one, ada anak dia yang akan blood type B lah. B. So you cari yang mana yang ada blood type A, B and O. Blood type A, B ada, blood type B pun ada. Adakah yang blood type O? Tak ada. Tak ada. Basically what, soalan satu ni, you tahu dia tidak ada yang akan blood type O. Automatic dia akan, you cross, you tak payah cari dah. Itu yang senang tau sebenarnya. Bila bila satu ni salah, pilihan satu ni salah, automatik jawapannya C. Cross, 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 jawapan C. Awak perlu ke cari lain? Tak perlu eh. Tak perlu cari dah. Actually, macam mana nak tahu sekiranya, ni satu benda. Sekiranya mak dia, sekiranya ada salah seorang tu adalah blood type AB, cross dengan selain daripada O, maksudnya you cross lah dengan blood type A ataupun blood type B, anak dia memang mustahil akan ada blood type O. Tak cari awak buat. Cuba awak buat cross dengan blood type B. You tak akan dapat blood type O. Kalau dia cross dengan, let's say, ia soalan tukar. Blood type would be possible if the children, mak dia blood type AB, cross dengan father yang blood type B. You akan dapat jawapan yang macam mana? You akan dapat jawapan yang sama. You akan dapat jawapan yang sama. Ada blood type A, blood type B, blood type AB. Sorry. Ada blood type A, blood type AB and blood type AB. You tak akan dapatnya blood type O. Daripada situ you boleh tahu. Tak cara, tak saya cuba awak buat sekarang. Sekarang lah buat, you buat. You akan dapat ratio dia berbeza lah. Tetapi ada anak dia yang akan blood type A, ada anak yang blood type B, AB dan juga ada yang anak blood type B. Dia tidak akan dapat blood type O. Untuk dapat blood type O, dia kena cross dengan heterozygous blood type A. IAI cross dengan heterozygous blood type B. You akan dapat IBI. You akan dapat anak dia 25% blood type A, 25% blood type AB, 25% blood type B, 25% blood type O. Yang ni awak memerlukan latihan, awak terus boleh jawab. Tak siap awak buat. Ya Allah, macam lama sangat. Okay.
In a population that is Hardy-Weinberg equilibrium, 16% of individuals show the recessive trait. Okay. In a population of Hardy-Weinberg equilibrium, 16% individual show a recessive trait. Maksudnya 16% ni apa? Homozygous recessive. Pandai. Homozygous recessive. Kalau Hardy-Weinberg equilibrium, ingat balik formula dia, bantu saya dah lupa lah. B squared tambah 2PQ. B squared plus 2PQ. 2PQ plus Q squared. Q squared equal to 1. Yang mana yang this one adalah recessive trait, this one adalah homozygous recessive. Maksudnya 16% ni kalau dekat Hardy-Weinberg, dia yang mana satu? Q squared. Q squared. Maksudnya Q squared sama dengan 16%. Q squared sama dengan 0.16. Q sama dengan 0.4. Q ni apa? Recessive allele. Frequency of recessive allele. Equation mana ni? P plus Equa- Q. Yes. One. Equation P plus Q equal to 1. You boleh tahu dah P sama dengan 1 minus Q. 1 minus Q. P sama dengan 1 minus 0.4. Berapa P? 0.6. What is the frequency of the dominant allele in the population? Ah, tu je lah. 0.6. Allah. Bunyilah soalan senang. Dalam pula aku. Okay. Nampak tak? Senang je eh. Tidak susah. Kita jangan kadang-kadang panik. Tapi tak apa. Esok kita akan discuss. In a population, 12 of the baby are born with sickle cell anemia. Kalau penyakit dia tak bagi tahu, dia adalah dominan. Again, as I said, semua penyakit adalah recessive. Homozygous recessive, eh? Penyakit adalah recessive. So 12% of the baby are born with sickle cell anemia. Kalau dia bagi percentage, dia bagi 2 daripada 40,000 individual, itu merujuk kepada genotype, eh. Dia merujuk kepada P square plus 2PQ plus Q square equal to 1. Dia merujuk kepada this one. In this case, 12% yang mana? P square ke 2PQ ke Q square? Yang mana? Q square. Q square. So Q square sama dengan 12%. Q square sama dengan 0.12. Q sama dengan 0.2, eh? Oh, 0.12. Oh, banyak. 0.346. 4. 0.346. 4. So P sama dengan berapa? P sama dengan 1 minus Q. P sama dengan 1 minus 0.3464. P sama dengan 0.3464. P sama dengan 0.6536. Kalau, what is the frequency of the carrier genotype in the population? Kalau dia nak kata carrier genotype, carrier ni adalah yang mana satu, this one dekat Hardy-Weinberg? P squared ke 2PQ? 2PQ. 2PQ. So awak carilah 2PQ. Masukkan saja 0.3464. 0.6536. Actually kalau awak ni, awak tak perlu pun tulis ni sebenarnya. Awak kan pakar calculator, you terus masuk value saja once you tahu. So you akan dapat 0.452 lah. Seperti jawapannya. Tapi kadang-kadang masalah manusia ni dahlah dah bagi. Dahlah salah, dahlah tak faham, salah kira pula tu. Salah masuk calculator tu sayalah tu. So memang max out sikit. So 0.452. Faham?
Faham. Buat latihan. Tapi awak kena faham. Chapter 5 ni satu je soalan dia. Dua soalan. Jadi macam boleh you nak, I think boleh nak fokus. Boleh je. Mantu dia membantu dapat A kan. A normal gene sequence in a chromosomal sequence is A, B, C, D, E, F, G, H. If it change to A, B, C, D, H, tiba-tiba A, B, C, D, H, D, E, F ni hilang, maksudnya dia merujukkan kepada adanya D, deletion. If change to A, B, C, A, B, C, D, E, G, H, maksudnya adanya double ni, adanya photostat A, B, C ni. A, B, C, A, B, C. Adanya duplication, double. And then a duplication has occurred. If it change to A, B, C, E, D, G, H, dia berubah tempat, tu adanya in inversion. Okay, so jawapannya adalah A lah. Ya. Tengok ni. A, B, C. Patutnya D, E, F, G. Tetapi D ni dah berubah. Eh? D dengan F ni dah berubah. Macam ni. So dia jadi adanya inversion. If the DNA codon ATG, ATG, ATG and cytosine base is inserted at the beginning, which of the following will result? ATG, ATG, ATG. Letak pula C dekat beginning. Now dia akan become CAT, GAT, GAT, GAT sampai ke sudah. Jawapannya adalah C lah. Ya Allah, punyalah senang dia punya soalan. Mutation ni hanya pada aku. A segment of DNA has a base sequence AAG, GAG, GAC, blah blah blah. Which of the following sequence represents frame shift mutation? You carilah. You compare yang mana satu yang adanya deletion ataupun adanya insertion. Ingat, frame shift ini disebabkan oleh indel mutation. Padanya insertion ataupun deletion. Sahaja. Substitution mutation, inversion bukan frame shift. Eh? In this case, AGG, AAG, AGAG. You boleh nampak adanya apa ni dekat sequence A ni? Apa yang berlaku dekat sequence yang normal ni? Insertion ke deletion? Deletion. Deletion. Yang mana yang delete? A. A dekat codon yang keberapa? Pertama, kedua, ketiga, empat, lima. First codon. First codon. A ini is deleted. Dekat A ni dia deleted. Ni lambang deletion eh. Dia tiga segi. A ini dia delete. Bila dia delete, terus jadi AGG, AGG, ACC, AAC, CA sekian-sekian. So jawapannya adalah A. Okay. Kena analyze. Weh, mampunya. Lihat jap. Aduh, sikit badanku. 5 minit. Minum air yang tak minum. Hebatlah student sekarang boleh tahan kelas online. Power siap. Pelaku ni nak mampus lah. You all memang sangat hebat eh. Tu I boleh beritahu lah. Jujur daripada hati, memang hebat. Siapa yang 4 flat yang dapat 3.8 ke atas tu memang super hebat. Aduh, sakit badan. Melepaskanmu sesang yang ku rasa menghantui.
Rinduku sampai hatiku bukakan cinta. Berilah sepi di dalamku. Rohnya aku merasakanmu. Sesamaku rasa melihatku diri. Korang punya allowance masuk berapa bulan? Hai, semua pengsan. Selalunya 8, 9 macam tu. Selalunya 29. Dia tak fix. Oh, tidak fix? Iya. Okay. Tapi macam dalam 8 hingga 10 awal bulan lah se. Awal bulan lah. So awal bulan tu kaya-kaya lah. Ya, ya. So busy lah. Aduh, marilah kita teruskan sebentar sebelum kita habis.
Then hopefully habis 11:30 lah. Tapi macam tak je. Okay. Bertabah ya, ini adalah kita punya semangat-semangat eh. Ini kita punya last result, last discussion sebelum exam. Okay, kerjakanlah last minute ni lah, membantu banyak kan. So fokus eh. Which of the following are examples of diseases that can be caused by non-disjunction? You tengok ni, you boleh nampak satu disease tu cacat, iaitu mana disease yang tak berkaitan? Hemophilia. Iaitu this one adalah sex-linked disease. So tiga ni salah, you cross terus yang mana ada tiga. Definitely ni salah. So jawapannya adalah A je lah. Dah, tak nak baca. Settle. Move pada seterusnya. Itu adalah teknik menjawab eh. One of the things teknik menjawab. You cari yang salah. Caused by non-disjunction. Another technique is you cari yang salah. Hemophilia ni salah. Kalau saya kan, mesti ingat lagi masa dulu lah. Jawab soalan. Bila saya dah jumpa yang salah, then soalan dia minta yang salah, kita minta yang betul, kita cari yang salah. This one salah. Once I jumpa yang salah, this one I terus pangkah macam ni. Nak garis ni makan masa, sepangkah terus, saya terus jawab A. Kemudian saya bulatkan dekat kertas jawapan. Satu lagi sebelum saya terlupa, yang ni saya cukup pantang. Patutnya nak cakap esok tapi saya takut terlupa. Saya tak faham eh, jenis student yang, kalau awak jenis yang buat macam ni, sila tukar. Tukar tabiat ini. Kerana it happens masa muet sem lepas. Masa muet batch lepas, ada student ni, dia buat macam ni eh, dia baca soalan, lepas tu dia bulat dulu. Okay, dia bulat. You tahu what happened? Bila dia bulat dekat kertas dia, dia tidak hitamkan dekat kertas OMR, dia baru perasan. 5 minit sebelum habis, dia baru perasan, dia tak hitamkan lagi. You bayangkan dia punya kelang kabut, dia hitam macam ni. Macam ni je dia hitam. Macam mana mesin tu nak tanda? You kena faham, mesin yang menanda ni bukan manusia. Kalau MR ni, kadang-kadang manusia sendiri pun, bila you tanda macam ni, you tanda ke tak tanda? You tahu tak? Bila budak tu, ni cerita betul, sumpah berlaku depan mata saya. Dan sir yang jaga budak tu. You know, dia tak sempat ni, bila habis je masa dalam 5 minit, dia kena tanda 40 soalan rasanya. Dia tak sempat, dia baru tanda 30 ke 25, saya tak ingat. You know, dia punya menggelabah, dia punya berpeluh, masa tu saya dah nak kutip kertas dia. Dia masih tak habis tanda. Nak tak nak, okay, tepat sambil lah. Mana boleh. Dah tak berjawab. Rugi, dia dah jawab ni memanglah habis. Dekat sini dia semua dah habis jawab. Dia dah habis jawab. Lepas tu, dia tak transferkan dalam kertas OMR ni. Buang masa, dia rugi gila. Habis 10 soalan kot terkosong. Sebab apa? Dia punya masalah ni. Dia biasakan bulat kat sini, lepas tu baru tanda OMR. Kau jangan buat macam tu. You jangan buat macam tu. Kalau saya jaga exam nanti, ada budak saya buat macam tu, saya ketuk dengan awak kat sini. On the spot, lantaklah aku nak marah ke. Tak kuat hati. You jawab sini, you terus tanda eh. Kau jangan buat hal. Kau dengar cakap saya, tolonglah saya merayu ni. You jangan, you buat ni lepas tu you tanda sini. Tidak, tak boleh. Dalam tempoh, esok saya akan dissect kan. Saya akan beritahu berapa minit awak kena jawab. Dalam tempoh let's say, 1 minit 30 second awak jawab ni, awak kena fahami dan dah cari jawapan, awak terus tanda. Dalam masa 1 minit 30 saat ni, awak sekalikan dengan tanda. Jangan. Tolong jangan tanda ni lepas awak dah cari jawapan. Tolong jangan. Sila tukar tabiat tu. Dia memakan diri. Tak percaya, awak jangan, awak nak buat, you buat subjek lain. You jangan buat subjek saya. You buat subjek saya, you siap eh. Memang saya kena awak dengan saya. Serius saya tak gitu. Saya cukup bengang eh macam tu. Apa buat macam tu? Ni you terus tanda dah. Lepas tu you move on to the next question. Okay, clear eh? Saya tahu ada student, memang ada kebanyakan student buat macam tu. Saya pun tak faham kenapa dia buat macam tu. Dia akan memakan diri. Tolonglah. Kenapa 60 minit tu, awak bagi awak rasa itu adalah awak cari jawapan. Tidak. 60 minit itu, sekali awak baca soalan, baca jawapan, cari jawapan, tanda jawapan. Empat benda awak kena, lima benda. Satu lagi semak. You bayangkan. Lima benda awak kena buat dalam tempoh 60 minit. Kenapa yang nak cari jawab? Bila awak buat macam ni, you bulat-bulat, you rasa you sempat. Actually, you tak sempat. Tolong, tak percaya awak buatlah subjek maths. Cuba buat.
Subjek baru you orang buat, eh. Siap you. Nanti you cuba buatlah kalau you tak bisa kat saya. Tapi I know it gonna eat you up. Dia memang akan memakan diri. So please don't do that. Okay. Which of the following would be the most suitable vector to carry a target gene worth 4,000 bases? Jawapannya cosmid. Yang ni ada dalam lecture saya ada bagi table. Saya ingat dalam lecture yang chapter 8 tu saya ada bagi table. Tetapi yang kita kena fokus actually dua ni je sebenarnya. Plasmid dan juga yeast artificial chromosomes. YAC. Plasmid ni dia akan bawa 1 ke 10,000 base sahaja. Artificial chromosome ni saya tak ingat 100 juga tinggi lah. So dia this one YAC ni dia boleh carry size of target gene yang lebih besar. Plasmid ni hanya mampu bawa size target gene yang kecil sahaja. Okay. Which of the following requires the production of cDNA? Source of gene interest, eukaryotic cell. And then host adalah prokaryotic cell. Prokaryotic cell nak pergi ke eukaryotic cell? Apa soalan ni? Sekejap. Kita belajar yang kita tahu sajalah daripada eukaryotic cell, let's say insulin. Daripada the pancreatic cell, which is eukaryotic cell, kita transfer dia ke dalam host cell iaitu bakteria. So ini adalah source of gene interest adalah eukaryotic cell. Host dia adalah prokaryotic cell. Soalan ni sangat tak jelas, eh? I don't like it. Siapalah buat soalan ni? Asal Pak Azim mengutuk aku punya kawan, eh? The presence, ni. Ni macam soalan saya tadi. The presence of white and blue colonies in blue white screening menunjukkan adanya transformation lah. Bila kata transformation, apa yang kita katakan dengan transformation process in the gene cloning, ia menunjukkan apa? Adanya plasmid. Plasmid masuk ke dalam host cell. Yes. This transformation adanya insertion of plasmid into the host cell. Now host cell itu dah berubah kepada host cell yang ada plasmid. Tak kisahlah plasmid tu dia sama ada original ataupun non recombinant plasmid ataupun dia adalah the recombinant plasmid yang ada gene of interest, asalkan ada je plasmid, kita panggil this bacteria recombinant bacteria ataupun transform bacteria. Samalah ni. Okay. Disebabkan ada plasmid, kenapa ada white and blue colonies, kenapa ada formation of colonies, apakah instrumen dekat plasmid yang penting untuk survival? AMPR. AMPR. Good job. AMPR, ampicillin resistant gene ini adalah sumber tahan. Dia adanya resistant, mampu menghalang ampicillin. Ampicillin ni membunuh bakteria. Kalau dia ada ampicillin resistant gene, dia mampu menghalang diri dia daripada dia dibunuh, maka dia boleh survive. Kalau dia ada plasmid, kalau dia tak ada plasmid, automatik dia matai, dia matilah, takkan hidup. Okay. Dan ingat, transformation, both transformation, awak kena faham. Transformation dan juga insertion, dia tidak 100%. Melainkan dia kata, all bacteria, all host cell are transformed. Itu menunjukkan transformation adalah 100%. Tetapi secara saintifiknya memang takkan 100%. Sorry. The gene cloning experiment was carried out by using the plasmid PUC18 as the cloning vector. The screening process will utilize which component? Untuk screening, hanya ada dua saja yang penting. Ampicillin resistant gene dan Lexi gene. Ampicillin resistant gene, apa yang dia buat? Apa yang kepentingan dia? Dia akan identify bakteria yang tiada plasmid. Yes, dia akan identify bakteria yang ada plasmid. Awal-awal dia akan cari
dia akan identify bakteria yang ada plasmid dengan cara apa? Dia bagi survival lah. Dia akan promote resistance. Two antibiotic. Apa yang antibiotik buat? Dia akan kill bacteria. Without ke with plasmid? Without. Without plasmid. So kalau bakteria tu ada plasmid, boleh tak dia dibunuh oleh antibiotik? Tidak. Tidaklah, kan? Kalau dia ada plasmid, dia ada AMPR. Okay, maksudnya dia ada pertahanan against antibiotic ampicillin. So bila dia mampu menahan diri dia daripada dibunuh, maka dia akan survive. Okay, kalau lazy pula apa dia buat? Identify apa? Beta galactosidase. Identify bakteria yang in term of gene interest. Yang ada gene interest atau tiada. Ya, yeah. Kita akan identify bakteria yang ada ataupun tidak gene interest. Dengan cara apa? Kita tengok expression of Lexi. Kalau bakteria itu, let's say, kalau bakteria itu again ni, banyak kali dah sebuat table ni. Kalau bakteria itu dia adalah original plasmid. Kalau kata original plasmid, Lexi gene dia ni ada tak gene of interest? Ada tak? Tiada. Tak ada. Sebab tak adanya gene of interest. Kalau ada gene of interest, dia adalah recombinant plasmid. Now, bila dia tak ada gene of interest ni pula kan sudah tunjuk, dia masalahnya dia akan masuk dekat celah-celah ni. Dekat this what we call multiple cloning site. Bila dia letak dekat celah-celah Lexi ni akan terpisah. Bila dia terpisah, dia akan disrupted. In this case, kalau tak ada gene of interest, ada tak Lexi gene ini terpisah? Tidak. Tidak. So Lexi gene masih intact. Lexi gene intact ataupun functional. Functional. Bila ada Lexi, beta galactosidase ada tak dihasilkan? Ada. Ada. Boleh tak hydrolyze S-gal? Boleh. 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 Bila boleh hydrolyze S-gal, warna apa? Biru. Biru, blue. Itu kalau bakteria yang ada original plasmid. Kalau bakteria itu mendapat recombinant plasmid. Kalau kata recombinant plasmid, ada tak gene of interest dimasuk di celah-celah sini? Mestilah biru. Kan? Kata recombinant kan? So ada gene of interest. Tetapi apakah efek dia kepada Lexi? Gene? Dia akan? Bila ada sesuatu masuk di celah dia, dia terputus. Terpisah. Ya, dia bukan tercabut. Dia terpisah. You bayangkan you ambil gelang, you potong gelang and then you letaklah sesuatu di tengah tu. Now terpisah kiri dan kanan. So Lexi gene akan disrupted ataupun non-functional. Bila dia dah terpisah, dia automatic tak berguna dah. Tak ada function. Bila dah dia disrupted Lexi gene, ada tak beta galactosidase? Tiada. Tak ada. Boleh tak hydrolyze S-gal? Tak boleh. So dia warna putih. So in this case you boleh nampak untuk Lexi gene dia akan bagi tahulah which bacteria yang ada original plasmid ataupun recombinant plasmid. Jadi dua-dua komponen ini memainkan peranan yang penting dalam screening. Satu ampicillin resistant gene akan allow the bacteria to survive. Now bacteria yang survive tu pula kita nak tengoklah dia warna apa, dengan cara apa. Tengoklah Lexi dia tu, functional ke tidak. Okay, so rupanya adalah D. Screening ini dua-dua ni yang penting dalam screening. Okay. Mampir aku.
A host cell has successfully taken up recombinant plasmid, but the plasmid bears mutated origin of replication. Ah, ni. Saya bincang dengan Alif rasanya dekat surau. A host cell has successfully taken up recombinant PC plasmid. Tetapi plasmid itu ada mutation dekat origin of replication. Which of the following will happen to that host cell? Selepas amplification process on a media containing ampicillin and excal. Tadi kita dah discuss pasal ampicillin resistant gene dan juga Lexi gene. Dan soalan saya dalam set 3 yang tu pun kita sudah bagi tahu bakteria tu antibiotik dia lupa nak masuk. Now kita tengok pula what will happen kalau adanya mutation dekat origin of replication. Ingat, plasmid ni dia ada 3 benda. AMPR ataupun antibiotic resistant, Lexi, this one ni Lexi lah ni. Dan untuk tempat di mana berlakunya DNA replication, kita panggil this one lah ORI. Origin of replication. Cerita dia sekarang, plasmid ni, okay. Dia dah, ni adalah recombinant DNA. Lexi tu dah terpisah. Sebab apa adanya gene of interest dekat sini yang memisahkan Lexi ni. Ni ada Lexi part 1, Lexi part 2. So dah terpisah. So this one kita panggil recombinant plasmid ataupun DNA. And this plasmid dia dah dimasukkan ke dalam host cell. Dia dah kata dah masuk. So this recombinant plasmid dia dah masuk dalam host cell. So this host cell dah become recombinant bacteria ataupun transform bacteria. Ada satu. Now this one bacteria dia dah become transform. After that, this bacteria lepas transformation sepatutnya adanya amplification. Bila kata amplification, maksudnya sekarang this bacteria ni awal-awal itu kita letak dekat agar plate dan kita ambil ni kita letak dia. Smear je. Bila kata smear, apa berlaku? Kita tak nampak eh. You memang tak nampak bakteria. You memang tak akan nampak. You letak dia macam ni. Dan amplification akan membenarkan bakteria ini daripada dia kita tak nampak tu, dia akan divide by binary fission. Dia akan grow into a colony. Barulah kita nampak dia ada colony. Untuk dia Kagebunshin no jutsu, untuk dia bertambah daripada satu bakteria yang tak nampak sampailah bakteria yang segunung macam ni. Ingat, cell division ada dua proses. The first one adalah the division of the DNA, karyokinesis, dan yang kedua adalah cytokinesis. Tapi awak kena faham, bakteria dia bukan undergo mitosis. Mitosis hanya berlaku dekat eukaryotes. Tetapi again untuk bakteria ini divide daripada satu kepada dua, this plasmid dia juga kena double. Dia kena jadi dua. Barulah this cell boleh divide menghasilkan dua bakteria. Untuk dia divide, untuk plasmid ini divide division itu, the DNA replication itu berlaku dekat ori ni. Dia akan start dekat sini, dia akan buka and then dia akan doublekan lah. Macam ni. Okay, dia akan double. Tetapi pentingnya adalah origin of replication. But then soalan cakap, this origin of replication ini, mutation, adanya cacat. Bila cacat, kita assume dia tak functional. Jadi, bila adanya kecacatan dekat origin of replication, boleh ke tidak plasmid ini dia divide? Dia replicate, sorry. Boleh tak plasmid ini dia jadi dua? Tidak. Tidak. Jadi bila plasmid ini tak boleh form dua, jadi dia akan kekal je lah di dalam bakteria ini. Maksudnya bakteria ini dia tidak akan double, dia tidak akan mampu untuk divide banyak-banyak sebab plasmid itu sendiri
tidak boleh nak replicate kepada 2, kepada 4, 6 dan sebagainya. Tetapi bakteria itu masih survive tak atas koloni, atas agar plate ini? Sorry. Masih. Masih? Masih ke tidak survive? Masih survive. Kenapa? Sebab dia masih ada ampicillin resistant gene. Good job. Now, ingat, faham tak konsep ni? Mesti cara mana tak faham. Cerita dia sekarang, this bacteria, dia dah letak dekat atas agar plate ni. Okay? Bacteria tu kita tak nampak. Tetapi bacteria ini, dia tak mampu nak divide. Dia tak mampu nak form koloni. Sebab plasmid dia ni, tak double. Bila plasmid dia ni tidak jadi 2, bakteria tak boleh nak divide. Cerita dia sekarang. Sebabkan ada kecacatan dekat origin of replication. Non-functional origin replication. Bila origin of replication ni cacat, plasmid ni tak boleh nak divide. Tetapi plasmid ni masih ada di dalam this recombinant bacteria ataupun transformed bacteria. Cuma bacteria ini, this transformed bacteria, dia tak mampu nak divide. Sebab plasmid dia tu tak divide, dia sendiri tak boleh divide lah. So dia akan kekal satu saja dekat atas this agar plate. Tetapi masalah dia adalah dia tak boleh nak form koloni saja sebab plasmid dia cacat. Okey, dia tak boleh ni. Untuk dia hasilkan koloni ni daripada 1 kepada 10 juta ni, daripada 1 kepada millions, dia tak mampu sebab plasmid dia tu tak boleh divide. So dia sendiri tak akan boleh divide. So first jawapannya adalah cannot ever colony in the media. Betul. Terus cross rumus C. Dan adakah adakah bakteria ini yang satu ni survive dekat atas atas plate tu, atas agar plate? Yes. Sebab dia ada plasmid. Plasmid dia tu cacatnya dekat origin of replication je. Tetapi dia masih ada ampicillin resistant gene. Okay. Dan bila dia ada AMPR dekat diri dia, dia masih boleh hidup dalam dekat atas agar plate ni. Sebab walaupun adanya ampicillin, antibiotic ampicillin, this bacteria walaupun dia seorang tetapi dia ada AMPR yang allow it to survive on the colony. On the agar plate, sorry. So dia masih survive in the media. Because why? Kenapa dia masih survive? Apa yang dia ada? AMPR. Has ampicillin resistant gene. Okay. Tengok pula jawapan yang ketiga. It would not be able to digest exgal. Betul tak dia tak boleh nak digest exgal? Betul. Sebab? Dia ada recombinant plasmid. Recombinant plasmid ada apa? Ada target gene. Yes. Ada target gene yang dimasukkan di antara legzi. Legzi ni dah terpisah kepada 2 bahagian. Bila gene terpisah, automatic dia akan tak function. Legzi ni adalah non-functional. Jadi betullah jawapannya yang ketiga. Jadi 1, 2 and 3 jawapannya adalah D. I like this question. Nampak? Kalau UPS kan dia tanya direct je. Now dia tanya, what will happen if origin of replication mutated? Lepas tu you fikirlah consequences dia. Okay? Jangan risau. Kalau you faham konsep ni, you faham konsep AMPR, lazy, origin of replication, you boleh jawab. Okay, again ingat ya, saya tak ajar sangat pasal origin of replication, ingat. Kalau origin of replication ini tempat di mana DNA replication itu berlaku. DNA itu dia akan double start daripada origin of replication. Tak boleh start tempat lain. Kena dekat origin ni lah adanya DNA polymerase datang, helicase semua tu semua akan datang dekat sini, barulah dia akan produce the second strand of DNA. Okay? Kalau origin ni tak ada mutation, plasmid tak boleh nak, memang tak akan boleh nak replicate. The plasmid tak boleh nak replicate, memang sel ini tidak boleh nak divide, tak boleh nak Kagebushin no Jutsu. Tak boleh. Sebab dia kena bergantung pada, dia kena DNA dulu ataupun plasmid dulu yang divide, baru dia boleh divide. Dia bukan divide cytoplasm dulu. Awak tengok mitosis. Mitosis dulu ke cytokinesis dulu?
Mitosis. Mitosis. Sama juga macam ni. Plasmid replication dulu barulah ada cytokinesis. Sama juga konsep dia. Okay? Faham eh yang 23 ni. Sangat bagus soalan ni. I hope dia keluar nanti. During the production of DNA, why does cDNA and mRNA hybrid must be first treated with RNAs before the addition of DNA polymerase 3? Sebab kita nak degrade the mRNA, betul lah. To free the cDNA so that it can be used as a template strand to produce the second strand of DNA. Ni tengok balik lecture eh. Kita buat animation yang cantik. Okay, daripada awal-awal tu dah adanya mRNA. Lepas tu ada cDNA. And then adanya digestion of the mRNA. Bila digestion of mRNA, adanya degradation of mRNA. Barulah di cDNA tadi dah akan terbuka, dah akan expose dekat DNA polymerase. Barulah DNA polymerase akan datang and then dia akan polymerize the cDNA kepada second strand of cDNA. Okay, barulah ada double cDNA. Okay. So ni adalah C. The growth of pollen tube down towards the ovary is influenced by chemical signal released by synergid cell. Somehow, ada dalam sepunya lecture note. Sepun terkejut. Okay. Chemical signal released by synergid cell. Ingat dalam lecture se, ini adalah bentuk ovule. Dekat ovule ni, dekat pintu masuk tu ada dua sel yang macam ni. Synergid cell. Dekat atas synergid cell ni akan ada egg cell. Sini ada antipodal, sini akan ada the polar nuclei. Atas ni akan ada antipodal cell. Yang ni kita tak tahu apa function dia. Cuma sekarang ni pollen tube itu dia akan turun daripada down the stipe yang panggil. Daripada itulah dia punya vase tu. Pollen tube itu depan ni akan ada tube nucleus, dia akan pergi dekat sini, dia akan bore, dia akan korek sampai ke sini. Belakang ni ada sperm. Macam mana dia tahu nak pergi ke sini? Synergid cell ini dia akan release chemical. Chemical itu akan menarik perhatian pollen tube. Pollen tube tu ada chemical. So dia akan pergi dekat this one. Saya lupa nama opening ni. Micropyl. Okay, dia akan datang dekat sini. And then barulah adanya ruangan kat tengah ni, barulah sperm itu boleh masuk dalam ni and fertilize the egg and juga polar nuclei. Synergid cell yang akan release chemical signal. Last one, sikit lagi. A woman is said to conserve the number of her primary oocyte when dia pregnant. Bila dia mengandung, dia tidak akan period lah. Bila dia tidak ada period, maksudnya dia tidak ada follicular development. Tu je lah cerita dia. Senang je sebenarnya. Bila dia pregnant, dia tidak period. Bila tidak period, means tidak ada menstruation. Menstruation pula influenced by ovary. Maksudnya sekarang ovary pula dalam tu ada follicle. So bila bila mengandung tak ada period, follicle pun tak grow lah. So bila follicle tak grow means follicle disimpan. Okay? So when she is pregnant. Saja. Seterusnya, lah juga aku ni. Developmental error during pregnancy have caused a child to be born without body hair and problematic skin. Predict the germ layer involved. Jawapannya adalah ectoderm. Dan ni macam sebayangkan macam ni. Saya tak hafal pun. Sebayangkan macam ni germ layer tu ada tiga. Mari kita bayang sama-sama. Kita lukis sama-sama. Germ layer tu ada tiga. Yang paling luar, di sana adalah luar. Yang paling luar ini adalah dipanggil ectoderm from the word external. Ectoderm. Bawah ectoderm ada lapisan yang tengah-tengah. Middle. Mesoderm. Bila bawah yang tengah, yang ni yang paling dalam sekali, this one adalah inside. Endoderm. Inside from the word inside. Endometrium. Dalam Dalam metrium. Dalam rahim. Inside. Endoderm. Okay, now awak tengok diri awak.
You pegang diri awak. You pegang tangan awak. Yang paling luar adalah apa? Ekta. You pegang tangan awak. Apa yang awak pegang? Kulit. Kulit dan bulu-bulu lah kan? Maksudnya kulit itu dia asalnya, dan kita tahulah this germ layer ni dia akan give rise kepada different organ. Bila awak pegang yang paling luar, maksudnya basically asal-usul kulit itu adalah ectoderm. Kulit dan bulu-bulu. Pada masa yang sama, bawah kulit, betul-betul bawah kulit ada, cuba awak picit. Awak cubit. Awak cubit kulit awak. Sakit ke tak? Sakit. Sakit. Adanya reseptor dan apa? Sensory organ. Sensory system. Dah settle dua. Kulit dan sensory system. Di lapisan paling luar. Okey, bawah kulit. Awak ambil pisau, awak toreh tangan awak. Awak akan berdarah, awak akan nampak apa? Muscles. Okey, bawah kulit ada muscle. Betul lah, bawah ectoderm, mesoderm. So bawah kulit ada muscle. And all the organs lah basically. Muscles and other organs. Tapi awak tengok organ apa benda. Okay? Now you pergilah, you ambil pisau, you cucuk you punya dada melalui paru-paru sampai ke awak punya, tiba-tiba tembus ke dalam saluran makanan awak. Cuba you minum air sekarang. You minum air, you akan melalui awak punya saluran pencernaan. Okay, say this one, say to lukis usus lah. Macam mana lukis lah? This one adalah tube usus. Tapi ni adalah muscle usus. Dekat usus tu akan ada this villus. The lining of the digestive tract. Lapisan yang paling dalam di dalam badan adalah this one. Lining of the digestive tract. Dia yang paling dalam sekali. In term of germ layer, yang mana yang lapisan paling dalam? Mesoderm ke endoderm ke ectoderm? Lapisan paling dalam. Paling bawah sekali. Endoderm. Endoderm. So maksudnya endoderm inilah yang akan form kita punya lining of digestive tract. Saya tak hafal eh. Sebayang and then sekait dengan diri badan saya. Itu adalah antara salah satu ni. So you, memang usus kita tu kalau daripada luar eh, let's say daripada perut. You pegang perut awak. Perut itu, okay. Perut awak tu, kulit perut awak tu adalah ectoderm. Ambil pisau cucuk dalam sikit. Melalui otot-otot. So dia akan melalui mesoderm. Now tembus sampai lapisan paling dalam. Tembus ke, let's say ambil pisau ni. Ha kau. Tembus ke this what we call lining of the digestive tract. Itu yang paling dalam. Inilah dia asal usulnya adalah endoderm. Okay? Haa gitu. Pehe? Faham sir. Katan kata pehe. Haa good job. Which of the following hormones released by which of the following refers to the hormone released by anterior pituitary gland? Dia dah bagi this one eh. Ha, ni salah satu pregnancy ni dia memang bagi graf. Follicular luteal. So this one menunjukkan what cycle is this? Atas ni adalah ovarian cycle. Dia sekalikan eh. Ovarian atas ni dan juga dia sekalikan menstrual. Now dia nak tengok which of the following refers to the hormone released by anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland dia akan release hormon apa? Dua je. Iaitu LH dan FSH. Okay. LH akan tinggi sebelum ovulation. So awak carilah ovulation. Ovulation hari ke-14.
Memang AH akan tinggi sebelum ovulation, pre-ovulation. Sangat tinggi. Jawapannya this one lah. Satu ni adalah LH. Okay. And then yang ketiga ini adalah, tiga ni adalah FSH. Dua ni apa agak-agak? Hormon yang kedua ni apa? Pandai. Estrogen. Betul eh. Hormon yang kedua ni adalah estrogen. Macam mana nak tahu? Sebab follicle semakin awal-awal tu dia kecil. Semakin lama semakin dia besar. At this part dia akan form graafian follicle. Graafian follicle part dia akan release estrogen more than progesterone. Okay, dia akan promote positive feedback. Sebabkan estrogen tinggi ni lah LH tu akan tinggi. Okay. Dan yang dotted line ni adalah hormon progesterone. Kenapa progesterone selepas sahaja ovulation during secretory phase. Okay, during secretory phase masa ni memang ada macam kenapa progesterone boleh tinggi? Ada apa dalam ovari? Ada corpus luteum. Corpus luteum ni akan release progesterone more than estrogen. That's why selepas ovulation, progesterone punya level lagi tinggi daripada estrogen sebab progesterone ni function dia nak maintain endometrium. Okay. Dan juga estrogen ini juga kenapa dia penting sebelum ovulation. Selepas saja perempuan tu period, perempuan akan period 1 ke 5 hari ataupun 6 hari. Lepas saja dia period, dia dah tak, lepas jenis hari dia dah tak period. Pada ketika itu estrogen punya level semakin meningkat. Estrogen ni pula function dia in term of endometrium, dia akan promote repair. That's why perempuan tu tak, dah tak period. Sebab estrogen dia tinggi masa tu, dia akan promote repair. Tetapi bila habis dia ovulation, progesterone punya level yang lebih tinggi sebab dia now nak maintain endometrium. Yang ni ada dalam nota kaki yang sebagi tu, yang satu page tu. Boleh tengoklah. Yang ni I think I tak ajar. The diagram shows cross section of the seed which of the flowering will have altered chromosomal number if fertilization takes place between abnormal first sperm nucleus and the normal cell. So awak kena ingat plant ni dia akan undergo double fertilization. So ada dua sperm. Dia kata the abnormal first sperm, maksudnya sekarang ni cacat. Ni normal. Sperm ni antara dua ni dia boleh fertilize dengan tak kisahlah sama ada polar nuklei. Yang 2N ataupun dia boleh fertilize dengan egg, female egg. Antara satu ni dia boleh keluar mana-mana tak kisah. Tetapi soalan nak bagi what will happen kalau sperm yang pertama ni dia cacat, dia fertilize dengan egg cell. Bila dia fertilize dengan egg cell, maka kecacatan dia akan berlaku dekat penghasilan pucuk dan juga akar lah. This one eh. Satu dengan dua ini yang akan cacat. Sebab yang satu ini adalah endosperm. Endosperm itu, endosperm ini adalah hasil daripada fertilization of a normal sperm dengan polar nuklei. Dia tak kata yang cacat ni fertilize dengan polar nuklei. Kalau dia kata yang sperm yang cacat ini yang fertilize dengan polar nuklei, yang satu ni yang cacat. Sebab ini adalah endosperm. Tetapi yang cacat ni adalah sperm first diffuse dengan egg. Bila egg ini yang akan bagi rise kepada pucuk dan juga akar. Yang ini yang akan affected. Endosperm tak affected sebab the second sperm fertilize dengan the polar nuklei. Okay. Yang ni cuba awak Google, awak tengok gambar apa ke bendanya. So pun tak pasti. Sebab tak perlu tahu. Okay, sebab tu. Last question. Yang ni pun saya tak tahu sebenarnya. Kita tak, untuk chapter 10 ni, we don't actually go into this detail.
cuma soalan PSPM kadang-kadang dia boleh jadi pelik. Okay, tapi you jangan go detail sangatlah, dia akan tanya dalam syllabus. Jangan risau eh, esok saya akan reveal macam mana nak dapat E tanpa tahu semua. Nanti saya akan beritahu. Okay. Which point of growth would be the most critical if you are the owner of seafood restaurant popular for soft shell crab? Bila kata soft shell crab, ingat crab ni akan undergo intermittent growth. Ingat tak dalam lecture saya ada gambar reriang tu? Reriang tu awal-awal dia kecil, tiba-tiba dia molting. Okay, awal-awal tu let's say the size. Awal-awal tu dia kecil, tiba-tiba dia molting, gerbuk, dia punya size meningkat. Let's say this one adalah satu, now naik kepada dua. And then dia pun hidup lagi ni time. Hidup lagi. Tiba-tiba dia molt lagi sekali, meningkat. Jadi tiga kali ganda, jadi tiga pula. Okay, this process yang kita panggil ini adalah phase of ecdysis. Di mana dia break dia punya shell. Bila dia break dia punya shell, in this case, when the owner of food restaurant popular, maksudnya bila dia ecdysis, ada dua benda lah, sama ada the first, dia punya shell tu lembut lagi, kita boleh senang nak makan. Yang kedua, in term of size, ketika ecdysis inilah size dia akan bigger. Bigger than before. Bila size dia bigger than before, lagi banyaklah daging, lagi sedaplah nak makan. Okay? Alright? Itu maksud dia. Which point of growth would be the most critical if you are the owner of seafood restaurant popular for chef shell crabs? Ingat, bila dia semakin, bila dia dah break tu, dia akan sangat lembut. So senang nak makan, satu. Dan bila yang, ya, bila ecdysis ini juga, dia akan tiba-tiba grow lagi besar, maka lagi banyaklah dagingnya. So that's why jawapannya adalah ecdysis. Habis. Tak sangka boleh bincang sampai habis. Alif terus ni menggeliat. Okay. Any question macam tiada? Marilah kita berehat.